Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channelnya Kak Jumar. Apa kabarnya ke teman-temanku, anak-anakku yang ada di Jawa, yang ada di Indonesia, kakak-kakakku yang ada di luar negeri, yang di Malaysia, di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi. Bagaimana kabarnya saudaraku semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dengan keadaan sehat walafiat, saudara dengan Allah SWT, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Siapapun yang holiday ke Indonesia, kerja di manapun, mudah-mudahan Allah lindungi segala segala apapun di luar sana nanti, pesawat, perjalanan semuanya lancar sampai tujuan Jakarta, teman-teman. Ya dapat di Surabaya, di Jakarta, dimanapun yang kalian bisa turun kemanapun. Kalau Kak Jumar, insya Allah turun Jakarta dulu, baru puter ke Semarang, teman-teman. Oke, teman-teman, tadi Kak Jumar bikin resep masak nasi India. Sekarang Kak Jumar mau coba nasi Indianya. Karena Kak Jumar nggak masak sayur, karena anak-anak nggak suka sayur, saya masak nasinya aja sama bikin kerupuk. Kalau bosku bilang katanya kerupuk papedam ya, tapi di tulisnya beda kalau nggak papedam. Ini kerupuknya, teman-teman. Kak Jumar mau coba dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, sekarang kita mau rasa nasi Indianya. Oke, enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada sayurnya, lebih enak teman-teman. Saya gak suka sayur di sini ya. Habis itu suka sayur.
Nasi Indian teman-teman ya, ya. Ya pakai lauk pun enak. Karena dia bumbunya banyak. Tapi nggak pakai lauk enak. Pupuknya ini apa dia ini bikin mantap rasa. Rasanya bikin kalau kasih papadam ini terus langsung kayak cocok gitu. Buat lauk. Masya Allah, teman-teman. Seger banget. Orang. Orang. Seorang. Turun. Turun. Memang ini udah banyak ya. Sampai macam ya. Memang banyak. Mana sama si Brandy? Ini kerupuknya, ini kerupuknya.
teman-teman tinggal balung, udah habis rasanya. Pokoknya sedap makanan India karena bumbunya banyak teman. Hari ini kayak kerupuk papadam kerupuk India tadi, terus cocok banget. Happy makanya. Alhamdulillah Rabbi Alamin. Syukur sama Allah. Selesai makan. Oke teman-teman, Kak Jumar makan nasi berenya sudah selesai. Kalau kalian suka video Kak Jumar makan, Kak Jumar bukan karena sombong atau apa, karena cuma bikin semangat kalian semuanya yang suka makan, yang biar semangatnya, misalkan suka makan, biar semangatnya semangat, biar sehat, dikerja di luar negeri, kerja buat keluarga yang bisa bahagia. Tengok kalian di Singapura, di Malaysia, dimanapun sehat, keluarganya pasti akan bahagia. Makanya tengok Kak Ju makan, biar selera kayak Kak Ju yang makan. Tengok biar selera makan aja, apapun yang kalian makan sama aja ya. Oke, Kak Ju akhiri. Kalau suka, jangan lupa ya teman-teman ya, subscribe, komen, dan share. Oke teman-temanku, selamat sore menjelang maghrib ya. Siapa yang menunaikan ibadah sholat maghrib, saya lagi buat sholat maghrib. Kalau yang agama yang lain, kita nggak tahu. Pokoknya cuma Kak Ju bilang yang agama Islam ini udah menjelang sholat maghrib. Kalau yang agama lain, waktunya ada sendiri gitu teman-temannya. Pokoknya berbeda-beda. Yang penting kita saling support, saling sayang. Nggak boleh membenci sama bangsa apapun. Kita sayangi sama-sama karena semuanya umat dari Allah. Oke teman-teman, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.